Tapi ya, itu harus yang baik-baik itu memang harus dituliskan, dicurahkan di media sosial. Jangan yang namanya hate speech. Itu gak bagus. Mulai panas nih, mulai panas. Siapa emangnya? Kenapa emangnya hate nih? Jadi seperti aku kan, melapor jadinya. Jadi ada yang ngejelek-jelekin Indonesia. Itu bikin marah kan? Iya. Ini ada selebgram Bahrain yang kemudian menuliskan sesuatu tentang Indonesia yang membuat rakyat, terutama pecinta sepak bola Indonesia ini geram atas unggahannya ya. Coba jadi kita lihat dulu nih ya, seperti apa sih hate speech-nya. Ini dari NOAINI9 nama Instagramnya pemirsa. Ini akunnya ya. Wah dia siap-siap biasanya dilunjak netizen Indonesia nih kalau kayak gini. Dengan wajah yang seperti itu. Jadi dia selebgram Bahrain yang melecehkan timnas Indonesia. 90 tambah 6. Terus hasilnya 2-0. Tapi China versus Indonesia. Betul, itu karena tidak lanjut dari hasil pertandingan kemarin. Walaupun sebenarnya kan bukan 2-0 ya, tapi 2-1 begitu ya. Dan kemudian ini tentunya banyak sekali netizen Indonesia yang memberikan respon geram, memberikan respon kesal terhadap akun ini ya. Karena memang dianggap menghina dan bahkan dia menantang untuk bisa nanti datang ke Indonesia. Kayaknya ini merupakan buntut waktu laga antara Bahrain dengan Indonesia itu. Yang 2-2 saat itu. Betul. Ya. Dan kita lihat, tapi memang kalau kita lihat tidak hanya mereka saja, netizen Indonesia juga geram ya melihat apa yang terjadi. Kalau kita lihat tuh di maps-nya Bahrain, kita lihat di media sosialnya Bahrain, itu mereka juga banyak dirujak oleh netizen Indonesia. Bahkan di Google Maps-nya itu juga kalau lihat agak komen-komennya. Sama seperti wasit yang juga dirujak kan beberapa waktu lalu pemirsa. Jadi wasit Ahmad ini banyak yang komplain karena waktu itu memberikan extra time tapi lebih dari waktu yang seharusnya. Cuman masalahnya adalah pertandingan ini dihentikan pada saat sudah ada gol Bahrain yang membuat hasilnya 2-2. Nah, laga selanjutnya harusnya kan itu kandangnya di Indonesia ya. Bahrain versus Indonesia. Tapi mereka gak mau. Mereka merasa tidak aman, katanya sih begitu ya. Ya itu juga kemudian memantik reaksi netizen Indonesia merasa terhina lagi karena merasa bahwa kenapa kalian kok nggak mau bermain di Indonesia begitu ya? Itu persis juga Sinteyong menyampaikan hal yang sama sih. Kenapa sih? Kan kemarin kita udah di Bahrain. Kenapa kalian tidak mau di Indonesia? Nah, inilah makanya kan sebenarnya Indonesia versus Bahrain ini banyak sekali hal kontroversial yang terjadi ya. Tapi bicara soal rujak merujak, kita doakan saja nantinya timnas Indonesia bisa merujak secara sportif begitu ya pada saat di lapangan hijau. Kita buktikan bahwa teman-teman squad Garuda ini benar-benar bisa tampil baik ya, tampil maksimal dan nanti bisa membawa hasil yang baik saat bertandang. Masih lama kok. 25 Maret 2025 pemirsa. Jadi masih ada waktu gonjang-ganjing. Jadi nanti pertandingnya di mana? Kandang siapa? Jadi bakal Indonesia atau enggak? Jadi kita masih bisa lihat nih ya, masih panjang soalnya waktunya. Ya, nanti kalau misalnya Indonesia menang, mudah-mudahan insya Allah nanti kita makan rujak bareng kalau gitu. Boleh, nanti ya ditraktir sama Jason ya kalau gitu. Ya, rujak mah gampang lah, murah ya kan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.